Mi di kota mah kedame sareua we ibunya. Di ieu mah kantun muhun. Tari isin atehnya. Terus arangkat gitu. Angkat bu. Kamanten kaserang. Nyenak besek. Oh mohon. Hati-hati suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini saya bisa melanjutkan perjalanan dan petualangan saya untuk menyusuri sebuah perkampungan ataupun pedesaan khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya telah sampai di kawasan Kampung Lebak Jaya Blok Ciraos. Nah, termasuk kawasan Desa Ciwangi ya, Kecamatan Blubur Limbangan, Kabupaten Garut. Mantap luar biasa sahabat. Mantap sahabat di sini untuk panorama alam desanya. Dikeliling sama area perbukitan sahabat, luar biasa. Mantap pisan. Teh, Bu ngiringan ameng. Ngiringan langkung. Tesi urgogog manawi kapalih dia kan? Oh, palih tongo, mau ngegel gitu. Mau ngegel. Mohon. Nah, katanya sahabat di sini teh ada gogog ya. Tapi cuman katanya memang hanya ngagogog unggul sahabat. Tuh, untuk panorama alam desanya di sini. Masya Allah, luar biasa sahabat. Tika betahun ini mas sahabat tuh. Dikelilingi sama area pegunungan, bukit ya. Nah, untuk ke atasnya itu di sini ada area pesawahan, ke atasnya area perkebunan sahabat, seperti itu. Ini masih pagi sahabat, kurang lebih jam 6 ya.
Jadi masih rebun kan nih. Masya Allah. Nah, di sana tadi paling puncak ada beberapa rumah, sahabat. Ada beberapa rumah panggung. Terlihat dari bawah mah hanya ada 7 kalau tidak salah ya. Nah, ini di sini ada kerbau atau munding. Mantap, sahabat. Tuh. Jadi sepertinya warga masyarakat di sini masih membajak sawah menggunakan kerbau ataupun munding. Tuh, kita lihat sahabat ya untuk panorama alam desanya di sini. Waduh, ini mah sahabat asri bikin betah. Tuh, area pegunungan di sana. Mantap pisan sahabat. Masya Allah. Tuh, sahabat di sini ada beberapa rumah ya. Ini jadi rumahnya paling ujung ataupun paling puncak. Cuman sayang banyak ogog sahabat tuh. Dari jauh juga besmarlong sahabat tuh. Untung ada atau banyak warganya di sini. Tuh. Cicing sih ya, cicing. Cicing. Oh, nyemprot di dia, sepuh. Ya gogog mau naon? Banyak gogog sahabat di sini teteh YouTube. Pak, ya mau naon, Pak? Mau ngegel. Jadi sahabat gogognya tuh langsung menyambut sahabat ya tuh, ya mah. Tapi kata si Akang mah mau naon cenanya. Siang ngiringan amang Kang ya. Apunten ya. Nah, di sini mah hanya ada beberapa rumah sahabat ya. Tuh, lihat sahabat untuk panorama alam desanya. Aduh, sahabat mantap ini mah. Untuk suasananya sangat asri pika betahun ini mah. Luar biasa. Nah, tempo dulunya atau suasana desanya masih berasa, sahabat. Assalamualaikum, sepuh. Siang ngiringan ameng ya, hapunten. Nah, di sini ada beberapa rumah, sahabat. Tuh, ada sepuh juga di sana yang lagi beraktivitas di sana. Nah, kita mencoba ke bagian sini, sahabat. Ke bagian ini, teh. Kalau tidak salah, bagian utara, sahabat. Wah, luar biasa. Panorama alam desanya, sahabat, di sini mah. Jangan ditanya. Hamparan sawah di sini bergaya khas terasering. Mantap pisan. Untuk gunungnya masih terselimuti sama kabut ya tuh bagian atasnya. Cuaca agak sedikit mendung di sini teh ya. Menambah kesahduan suasana pagi di Kampung Lebak Jaya, Blok Ciraos seperti itu sahabat. Waduh. Mantap pisan ini suasananya tuh. Cuman ini teh lagi pada tiiseun sahabat. Untuk warganya sepertinya lagi pada beraktivitas di rumah sepertinya ya. Assalamualaikum Kang.
Aduh, hapunten ya si jangiringan amang ah. Aduh, mulai rawasin kia ya. Itu ciraos dah kang panginten ya. Mau nggak sabar umum bunyi paling dia. Hei, dua biru, opat. Opat bunyi? Tujuh paling. Itu ayah. Paling itu tuh ayah panungtung paling kangnya. Masya Allah. Panungtung ya kang itu bunyi. Ngeres. Rawasin bisa, aduh. Jadi sahabat di depan rumah Akang mah langsung area persawahannya, aduh rausin pisan nih mah, mantap kan suasana nak. Tanya kemana mang? Icalan? Oh icalan naon? Icalan daging. Oh. Ati burih. Oh gitu, mohon mang mang. Apunten kawa gak mang? Mari milih cina ya milih. Di pas mana mang? Abli nggak tebi ya. Di mana? Nagreg udah. Di Nagreg. Nah aja we kan motor. Masya Allah. Mangga. Oh, jadi si Amang teh jualan daging katanya sahabat ya dari kawasan Nagreg. Cukup lumayan jauh ya untuk sampai ke kampasan Kampung Lebak Jaya ini. Blok apa namanya itu blok Ciraos sahabat seperti itu. Mantap sahabat tuh. Untuk suasananya, dijamin betah ini mah hidup di kampung yang indah alam desanya sahabat. Cuman ini lagi pada tiisen ya. Tuh ini sahabat rumah, aduh enakan pisan ya. Jadi langsung menghadap ke area kolam. Kesananya area pesawahan bergaya astra sharing. Hawanya alhamdulillah sahabat di sini mah masih sangat sejuk ya, masih sangat asri dan masih sangat alami seperti itu. Tuh aduh mantap pisan. Bu ngiringan amang hapunten. Ibu damang. Damang. Alhamdulillah. Tuh, jadi memang sahabat untuk aktivitas warganya masih beraktivitas di rumah-rumah ya. Jadi masih pada beberes ataupun sapu-sapu ya, ngepel seperti itu. Tari isin tehnya. Terus arangkat gitu. Oh nuju usum naon manawi di dieu. Usum adamel jagong. Jagong. Pami di dieu mah teh jagongna digaringkeun nya ningal teh. Jadi jenten diical garing gitu panginten. Mohon. Teh teu kagungan jagong. Henteu. Mohon. Ka handap seueur panginten nya. Leres. Teh mangganya hatur nuhun.
angkat bu. Kamanten ka Serang nyenak besek. Oh mohon. Nah, kita mencoba ke sini sahabat ya. Tuh. Asri pisan ini mah rumah. Jadi matak pika betahun sahabat. Di samping kampungnya yang indah, alhamdulillah di sini warganya juga pada ramah sahabat. Nah, barusan kata si Ete mah sebagian warganya teh lagi pada beraktivitas di kebun ya. Duh, Kang nerawasin pisan ya. Udara lagi masih kan sejuk. Sejuk ya. Udara lagi. Kubang mau di sisi leuweung pisan tehnya. Posisian pisan. Tuh, ini rumah si Eteh sahabat. Aduh, miraseun. Teh miraseun kieu bumi teh langsung mayun ka Serang. Tuh, jadi sahabat rumah Eteh mah langsung menghadap ke area persawahan. Eteh mah rajinnya enjingan teh tos bebersih. Tuh, jadi seperti ini sahabat ya, kalau untuk aktivitas warga masyarakat desa. Jadi pagi-pagi itu sudah bebersih. Alhamdulillah sahabat, di sini untuk panorama alam desanya sangat indah. Pun begitu warganya juga alhamdulillah sangat begitu ramah ya. Aduh, nah ini pinggir rumah Eteh ya tuh. Indah pisan sahabat. Eta teh nuju mundur. Oh, manawi teh nuju mundur. Iya, anu ngotos. Oh, ngotos. Oh, nya. Mohon. Tapi ieu biasa teh diundur teh. Biasa. Biasa pangitunya. Tuh, jadi sahabat kalau untuk di pedesaan mah ya, daun singkong teh dipakai lalaban sahabat. Jadi tinggal metik di sini mah alhamdulillah ya. Masya Allah. Teh kedah meser, pami di kota mah kedah meser wae ibunya. Dia mah kantun mohon. Tuh, di halaman rumah Eteh mah ada singkong, sahabat, terus ada cengek. Terus Eteh naon di teh roa mana, Wi? Kacang panjang. Oh, kacang panjang. Si Eteh mah meni rajin, aduh. Painan bumina teh, sahabat, ya, tuh. Ada tangkal singkong, ataupun cengek juga. Jadi kalau mau ngalalab, tinggal ngundir sahabat, seperti itu luar biasa. Aduh, enakin pisan ini rumah Eteh di sini, mantap pisan. Eteh hatur nuhunnya, abdi bade ngalajeng ka kapalih ditu tehnya. Mangga teh, assalamualaikum. Pada ramah alhamdulillah sahabat. Orang desa mah pada balalager ya. Nah, kita lanjut sahabat menuju ke bagian sini nih. Menuju ke bagian paling ujung lagi ya tadi. Kesana mah mentok, tidak ada rumah lagi. Masya Allah. Indah pisan ini mah. Jadi suasana kampungnya sahabat di sini mah masih sangat asri ya. Nah, ini sahabat di sini tuh ada kamar mandi. Kita intip sahabat. Tuh. Jadi sini kamar mandi umumnya sepertinya sahabat. Nah, ini airnya juga sahabat tuh. Ngocor ya, melimpah. Jadi ngocor seperti ini 24 jam nonstop sahabat. Airnya juga sangat jernih, tidak berbau. Dingin, dan ini mah asli air mata pegunungan sahabat.
karena kampung Ciraos ini berada di pinggir gunung. Untuk nama gunungnya saya kurang tahu, sahabatnya. Pokok nama sahabat, kalau sahabat berkunjung ke kampung ini, dijamin betah, sahabat. Ini mah kampung sangat indah, sahabat. Jadi warganya sangat ramah, kampungnya sangat indah. Bikin ketagihan orang kota yang berkunjung ke kampung Ciraos ini, sahabat. Assalamualaikum, sepuh. Sejelajeng kamanten. Kamanyah beureum. Kamanyah beureum, bade ngadamel naon? Iya. Panen? Mesek jagong. Oh, mesek jagong, mohon-mohon. Mangga wilujeng, hatur nuhun sepuh. Tuh, jadi sahabat di sini mah untuk warga masyarakatnya mata pencahariannya itu sebagai petani. Nah, jadi di sini tuh lagi musim panen jagung. Nah, jadi untuk jagungnya sendiri sahabat di sini mah dibiarkan kering. Tuh, seperti itu sahabat tuh. Jadi digaringkan di kebun. Masya Allah, luar biasa sahabat. Melihat dari potensi pertanian di sini mah sangat luas sahabat ya. Sangat melimpah. Aduh, sepertinya sahabat nih. Ini di sini ngadaweung. Wah, pokoknya mau mantap. Enakeun pisan sepertinya sahabat. Aduh, yeuh moal naon sepuh? Oh, sepuh di dieu linggih teh? Oh. Oh, nyimpen motor di dieu. Mohon-mohon. Aduh, meni rawaseun sepuh di dieu mah tiis. Tuh, jadi sahabat, kalau di kampung-kampung terpencil, apalagi kampung dekat ke hutan, ya masih memilih hewan seperti gogog, sahabat, seperti itu. Jadi, merupakan sebuah bentuk pertahanan, seperti itu, sahabat. Hati-hati sepuh. Dek, awas ayo domal, dek. Awas nubruk. Aduh. Ada domal garut, sahabat, tuh. Cara ke mana, nak? Di Bakan. Paling mana, tebi? Iya. Di Walungan. Oh. Tuh, jadi mau mandiin domal, sahabat. Domal garut. Mantap, luar biasa. Nah, ini sisi lain di kawasan Kampung Lebak Jaya, Blok Ciraos, bagian bawah, sahabat. Waduh, ini mah benar-benar suasananya sangat asri, tika betahun. Sini atuh. Ah, ngiringan ameng, ah.
Pun, Bu, punten Bunya. Ini tadi terlihat dari bagian sana sahabat tuh ada beberapa rumah di sini. Dan masya Allah sahabat, indah pisan suasananya.